Kalau ada yang bilang gini pakai aplikasi, coba beli handphone yang bagus deh. Ngapain? Selesai. Katanya pakai aplikasi, ditirusin, diapain lah gitu. Ini asli nih. Tuh ya kan? Inil Daratista yang disebut-sebut sering pakai wajah aplikasi, kali ini Inil Daratista tak diam, dirinya jawab lagi nyinyir netizen di sosial media pribadinya. Karena capek dituduh yang macam-macam, dirinya mengaku ini gara-gara handphone bagus aja, dirinya juga melakukan perawatan mahal untuk mempercantik diri. Kesal dengan nyinyiran komentar warga, net Inul Daratista menjelaskan dirinya pakai handphone mahal, tak perlu aplikasi karena dengan kamera biasanya pun sudah bagus, sudah menampilkan dirinya terlihat cantik, makanya beli jangan julid. Kekesalan Inul saking gemesnya melihat dekok. Kekesalan Inul terungkap saat dirinya gemas membaca komentar. Tak hanya ditudingkan aplikasi, Inul pun ditudingkan kalau dirinya menyuntik wajahnya agar terlihat virus dan kecil di mana-mana. Inul menjelaskan dirinya tak pernah suntik kalau perawatan dan olahraga, ya. Dirinya ingin mempercantik diri sebagai public figure, itu adalah kewajibannya. Pantah yang selalu diposting di sosial medianya adalah foto editan. Inul Daratista buktikan kalau dirinya cantik dengan foto dan video yang langsung diunggahnya tanpa aplikasi atau tanpa editan. Inul Daratista menjelaskan kalau dirinya memang cantik, terserah orang mau bilang apa. Gimana nih, Mama mau masak nih? Nah, jadi mau dibikin ini? Oh, oh ya. Inul Daratista, istri dari Adam Suseno ini memang di awal tak mau komentari komentar-komentar netizen. Namun pada akhirnya dirinya kesal setelah baca, akhirnya dirinya pun membalas. Inul Daratista memang tidak sekali dua kali ini membalas komentar netizen. Inul Daratista dikenal sering membalas dengan kekesalan. Inul merasa warganet hanya melihat dirinya dari sosial media saja, tak pernah melihat aslinya. Inul Daratista pun tak terima dirinya dibilang cantik modal duit atau aplikasi. Ya, sudah punya basic cantik, Inul Daratista hanya perawatan dan olahraga. Tak hanya mendapat nyinyiran, namun Inul Daratista pun masih punya penggemar banyak. Inul Daratista mendapat banyak pujian dari penggemar tetapnya yang merasa Inul Daratista memang terlihat cantik. Sering melihat Inul Daratista secara asli, bahkan video-videonya tanpa aplikasi, penggemar Inul Daratista pun memuji Inul Daratista. Membuktikan perubahan dirinya adalah dengan olahraga, Inul Daratista kerap membagikan postingan dirinya sedang olahraga di rumahnya. Dirinya bahkan selalu berbagi tentang bagaimana rahasia dirinya langsing dan dirinya sempat kuruskan badan hingga turun 30 kilo. Inul Daratista tak pelit berbagi tips. Lagi dong. Hey Kepoans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.